benar. Jadi kita harus harmain atau kereta api. Perjalanan mungkin ada 45 menit atau paling lama 1 jam karena juga kecepatan kendaraan di tiap-tiap jalan di sini dipasang kamera. Dan untuk lebih dari 120 km/jam itu akan tampil di kamera dan langsung dapat SMS Anda pada hari sekian, pukul sekian, di jalan sekian melanggar kecepatan yang maksimal dan harus membayar denda, biasanya 300.